rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah di atas nikmat kurniaan kesihatan yang dikurniakan oleh Allah pada kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, nikmatani nikmatan, ada dua nikmat yang menyebabkan manusia ni sering kali lupa terhadap dua kenikmatan yang Allah kurniakan pada kita. Yang pertama, nikmat yang disebut dengan sihah wal farah. Nikmat kita sihat dan juga nikmat kelapangan dalam hidup. Nikmat ni, dua nikmat yang menyebabkan kadang-kadang kita terlupa terhadap nikmat kurniaan yang Allah kurniakan. Boleh jadi kita akan tanya, kenapa kita perlu dapat nikmat ini? Dan kenapa kita kena syukur nikmat ini? Nikmatani magbunun fihima kathiru minan nas. Dalam hadis Rasulullah sebut, ada dua nikmat yang menyebabkan manusia ni sering kali lupa, kebanyakan di kalangan manusia. Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh, nikmat sihat dan juga nikmat lapang yang Allah kurniakan. Kita akan tanya, nikmat dua-dua ni untuk apa? Nikmat dua-dua ni, nikmat faragh dan juga nikmat sihat. Dua-dua tersebut, nikmat ni untuk kerja-kerja Islam. Yang kita kena faham, bukan untuk yang disebut dengan untuk diri kita. Ramai di kalangan kita, dia nampak bahawa bila dia ada lapang untuk diri dia, diri dia ataupun nikmat faragh ini, nikmat lapang ini untuk keluarga dia. Jarang di kalangan kita nak gunakan nikmat faragh ini, nikmat lapang ataupun nikmat sihat untuk yang disebut dengan agama. Jarang di kalangan kita. Yang menyebabkan kita hidup dalam keadaan yang terleka bila kita dapat nikmat. Di antara nikmat yang Allah kurniakan kita sihat, sama juga kita leka. Habis tu kita nak buat apa dia? Habis tu kita kena jadi yang disebut dengan kerja-kerja agama. Yang disebut dalam agama dipanggil al-mujahidina fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-95. Perhatikan balik nanti, cuba cek. Satu ayat ni anak-anak suruh kita saling kita ingat mengingati di kalangan kita. Ayat yang Allah cerita, la yastawil qa'iduna minal ghayra ulil darari wal mujahidina fi sabilillah. La yastawil qa'idun, tak sama di antara orang yang duduk dan juga orang yang al mujahidina fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah dengan apa dia? Bi amwalihim wa anfusihim. Berjuang di jalan Allah dengan harta benda mereka dan juga jiwa raga mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut, faddalallahu almujahidin 'alal qa'idi nadarajah. Allah lebihkan di antara orang yang duduk dengan orang yang berjuang di jalan Allah beberapa darjat di sisi Allah. Saya nak sebut tadi, dalam kita diberi nikmat, ada orang yang memilih untuk menjadi penyokong, tapi ada orang yang memilih untuk menjadi pendukung. Penyokong dengan pendukung berbeza. Islam dia bukan nak hanya penyokong. Ya, Islam tak nafikan. Dan jemaah bukan sekadar nak pada penyokong. Tetapi jemaah memerlukan pendukung. Pendukung dengan penyokong berbeza. Penyokong, ramai orang yang inna hahuna qa'idun, yang nak duduk saja. Tetapi kita perlu pada pendukung. Pendukung maksudnya orang yang menggerakkan kerja-kerja Islam. Kerja-kerja Islam ni sikit ke banyak? Banyak. Oleh kerana banyak, Allah jadikan faddalallahu almujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah jadikan ganjaran orang yang berjuang, pendukung, dibandingkan dengan penyokong, dengan ganjaran yang besar yang Allah sediakan. Ganjaran yang besar ini ganjaran apa? Ganjaran yang disebut dengan syurga Allah. Satu, Allah, kalau bila Allah cerita tentang, Rasulullah cerita tentang nikmat, nikmat tadi nikmat sihat dan juga nikmat lapang dalam hidup, Allah suruh kita gunakan nikmat sihat dan lapang ini untuk berjuang di jalan Allah. Jangan kita ingat mujahidin ni mesti pikul senjata. Jangan kita nampak mujahidin ni mesti pergi ke Syria, mesti pergi kepada apa, di Palestin. Tak. Mujahidin ni maksudnya orang yang berjuang benar-benar untuk agama Allah. Kita mempertahankan agama Allah. Kita sebut kita tak berjuang ke sekarang? Memang ramai di kalangan kita tak berjuang. Ramai di kalangan kita lebih selesa untuk menjadi penyokong-penyokong.
ataupun lebih selesa untuk menjadi innahahuna qa'idun. Suka duduk je. Saya nak duduk di sini. Kamu izhab ila, kamu pergilah pegang. Innahahuna qa'idun. Kami nak, kami duduk saja. Bila kita dapat kemenangan, bila kita mencapai kemenangan, di saat itu ramai pula yang datang nak ambil kemenangan tadi. Ini yang berlaku di kalangan kita. Sebab itu, Farhan Iskan berada di Putrajaya ni, Farhan Iskan belum lagi diberi kemenangan oleh Allah. Belum kemenangan lagi. Tetapi kemenangan, kemenangan kitanya, bila kita diberi kemenangan oleh Allah, di waktu tersebut, ramai orang yang mendakwa, saya pun buat kerja juga. Saya pun buat kerja juga. Sebadahan sebelum daripada Allah bagi kemenangan, kita lebih bersikap untuk menjadi penyokong. Kita tidak menjadi penyokong, pendokong. Pendokong ni perlu. Islam perlu pada dokongan. Jemaah Islam perlu dokongan. Dokongan yang bukan sekadar biasa. Allah sebut al-mujahidina fi sabilillah. Allah kata ada dua tanda-tanda kamu menjadi penyokong, pendokong dalam hidup kamu. Apa dia? Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta benda kamu dan juga jiwa raga kamu. Kita kena guna dua-dua. Harta kita kena guna. Kemudian masa kita pun kita kena guna. Untuk apa dia? Untuk kita bergerak di jalan Allah. Bergerak di jalan Allah ini, jangan kita ingat orang tabligh je bergerak. Ramai kan orang tabligh biasa disebut dalam bayan mereka, mereka sebut kita berada fi sabilillah, fi sabilillah. Bila kita bersama dengan gerakan Islam, kita kena faham kita berada di jalan Allah. Kita bergerak di jalan Allah. Bila kita intima, kita mula ikatkan diri kita dengan jemaah, kita ni mesti menjadi di antara orang-orang yang berfungsi untuk jemaah. Berfungsi untuk yang disebut dengan kerja-kerja Islam. Kerja Islam ni jangan bila ada jawatan baru nak buat kerja. Bila tak ada jawatan, tak buat kerja. Bukan demikian. Kerja Islam ni luas. Kerja-kerja untuk mengingatkan orang kepada Allah SWT. Alhamdulillah di Malaysia kita ni, Allah bagi peluang pada kita untuk kita mengikat diri kita dengan jemaah PAS. Dengan jemaah PAS, Allah bagi peluang pada kita yang telah diasaskan oleh ulama-ulama sebelum daripada kita. Lalu kita berintimak, kita mengikat diri kita dengan PAS ini. Kita mengikat ni bukan tujuan untuk nak suruh untung perut kita, untung-untung keluarga kita, tak. Tetapi untung kita di padang mahsyar nanti. Yang ni yang perlu kita fikir dalam hidup kita. Ramai di kalangan kita, bila dimasuk dalam jemaah, dia tanya, untuk apa? Kalau saya masuk dalam jemaah, PAS boleh bagi apa dia? Dia tak sibuk tanya, apa yang saya boleh sumbangkan untuk kerja-kerja Islam? Kerja-kerja dalam PAS. Patut kita jangan tanya, saya masuk dalam PAS ni dengan tujuan paling-paling tidak dapat JKK pun tak apa. Saya masuk dalam PAS ni, saya dapat pegang jawatan AJK kecil pun tak apa. Jangan. Jangan bincang soal demikian. Kalau kita dipilih, menandakan kita ni ada tanda-tanda dan kelayakan untuk kita ni memegang kedudukan. Tanda-tanda. Tapi kalau kita tidak dipilih, jangan kita rasa sedih hati sehingga kita nak tubuh parti baru. Kan? Kalau kita tidak dipilih, bukan kerja kita. Bila kita tidak dipilih, artinya kita diajar supaya kita mainkan peranan-peranan yang lain pula. Jangan kerana kita tidak dipilih, akhirnya kita cemuh orang-orang yang berada pada kedudukan dia dan posisi dia. Ini bukan cara demikian. Sebab itu, bila kita masuk dalam jemaah, kita mula mentanzimkan diri kita. Mentanzimkan keluarga kita. Kita mula menyusun diri kita. Kita mengatur keluarga kita. Untuk apa dia? Untuk kerja-kerja Islam. Kerja-kerja Islam ni banyak. Bukan sikit. Dan bidang berbeza-beza. Kalian tengok yang saya sedang gerakkan sekarang. Di antara benda, contoh saya terlibat dalam radio. Saya terlibat dalam TV. Saya terlibat dalam masyarakat awam. Bukan saya buat kerja untuk diri saya. Tapi saya buat kerja untuk agama saya. Yang ni yang kita kena faham. Dan saya ikat diri saya dengan jemaah Islam. Saya ikat diri saya ni dengan jemaah Islam. Supaya apa dia? Supaya saya tidak lari. Saya tidak bawa Islam ni tak boleh bawa seorang-seorang. Dia kena bawa bersama dalam jemaah. Sebab tu kalau nak kira populariti, nak jadi selebriti, baik saya tak payah ikat diri dengan jemaah. Tapi kenapa saya ikat diri dengan jemaah? Dengan tujuan, bila saya ikat diri dengan jemaah, nak bagi tahu bahawa Islam ni berat tanggungan. Oleh kerana berat, dia tak boleh bawa seorang-seorang. Bila kita berat, kita mesti bawa ramai-ramai. Bila kita bawa ramai-ramai, sebagaimana kita, saya biasa buat contoh, usung rumah. Zaman-zaman dahulu kan, orang biasa usung rumah.
Bila usung rumah, bila usung rumah ni, satu kampung datang untuk usung rumah, nak pindahkan rumah satu tempat pada satu tempat yang lain. Waktu mana usung rumah, seronok kan? Seronok. Angkat tu ramai-ramai. Tapi, jangan ada yang bergayut waktu mana orang usung rumah. Jangan ada yang nak menyusahkan orang. Kita dalam jemaah ni, demikian. Bila kita dalam jemaah, jangan sampai peringkat daripada kita mendatangkan fitnah pada jemaah. Rasulullah pesan, fala yu'tina min kialik. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah. Rasulullah kata, kamu ni antum sughratun min sughuril Islam. Kamu ni di antara tembok-tembok Islam. Tembok-tembok ataupun benteng-benteng Islam. Fala yu'tina min kialik. Rasulullah kata, jangan biarkan musuh ni datang melalui kamu. Musuh datang melalui kamu kerana kamu buka ruang fitnah. Ruang fitnah kat mana? Orang kata orang PAH pun tak semayang. Ini nak sebut, orang PAH pun tak tutup aurat. Orang PAH pun, maknanya kamu telah membuka ruang. Jangan buka ruang. Orang PAH pun mengata orang. Orang PAH pun begitu. Bukan demikian. Tetapi kita kena buka dada kita untuk dimasukkan agama. Untuk memudahkan kita mentaati perintah Allah. Cukuplah tazkirah yang banyak-banyak. Kita lampu dah cerah. Kemudian kita akan main bola. Yang pentingnya, yang kita boleh faham bahawa kita sekarang sedang mendukung yang disebut dengan menjadi pendukung, bukan penyokong. Tak ada nilai kalau kita jadi penyokong. Datang-datang duduk kat tepi je, tak sepak bola langsung, tak sedap langsung. Baik tak baik datang kita sebut ni. Baik kita datang, kita duduk dalam. Jadi kita duduk, kita pendukung, kita di antara penyumbang-penyumbang gol. Senang cerita. Jangan sampai peringkat kita ni dalam keadaan kitanya tepuk tangan tu, ha, bola sepak pun tak kena kita sebut. Kita sedap sebut pada orang, tapi kita tak nampak yang kita sendiri tak terlibat dalam keadaan yang sedemikian rupa. Boleh faham kan? Sindiran-sindiran sini tengah-tengah malam. Mudah-mudahan kita boleh faham kita sedang bermain, dan insya-Allah Allah jadikan kebaikan dalam pertemuan kita. Wallahu a'lam. Aku lu qali azza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala. See you.